Kita main di mode hard gue sekarang. Entah ini berguna atau enggak, tapi aku lebih main hardnya udah aku S semua. Aku udah jadiin semuanya S. Ntar aku tampilin dulu. Kirain dikit. Belum, kirain dikit. Kok tuh aku mundurin? Dah, nggak mulai lagi. Nanti aku punya rekaman buat off time teman aja. Ya, aku selesaiin dulu ya. Satu game. Kalau gamenya bercerita saya lanjut sampai akhir. Baru rekam yang ceritanya nggak ada gitu loh kalau otak. Buat Starshipan nggak ada kayak lainan cerita gitu loh. Jangan kayak game-game PS kan ada kayak cerita gitu. Namanya Gelap Isan. Keluar kacang Gelap Isan. Ini level ini kalau gak salah itu kita gak perlu ngancurin semua control tower, tapi kita hanya perlu new score. Kalau gak salah 16.000 mas score 16.000 biar bisa menang. Towernya ya gak diajurin semua juga. Itu bisa kayak begitu. Tuh ada control tower yang gambarnya katanya kayak harus dihancurin, tapi sebenarnya itu gak perlu dihancurin. Hanya perlu skor 16.000 doang kalau gak salah. Mereka terdiri dari 5 sektor. 4 diantaranya punya menara kontrol tersendiri. Kali ini kita gak pakai Terminator. Kita pakai pesawatnya si Pixie juga. Ini dia. Semaa, semaa, kamu juga. Itu benar dah, babak 2 ngeror terus. Aku pernah coba sekali lagi babak 2, mau ngeror lagi, jadi hancur begitulah. Kita take off sekarang. Terbanglah pesawatku, terbanglah. Ini aku udah ganti altitude-nya itu pakainya meter ya. Dan speed-nya pakai kilometer per hour. Kilometer per jam. Jadi ini bukan pakai knot untuk kecepatan dan kaki untuk ketinggian, tapi aku ganti jadi kilometer per jam sama tingginya pakai meter. Ini dia, kita sampai di bastion. Ah, ngeror lagi. Sekarang ngeror nih, emang sering ngeror sekarang. Aku udah pencet-pencetin. Udah pencetin kanan itu loh. Belakangnya selalu ngeror. Hancurin. 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 Misil. Hancurin lagi. Terbang ke atas. Ya, kelebihan kita guys. Enggak. Kenapa kalau langsungnya approach? Approach tuh kayak bunker, jadi hanya bisa diserangin dari lubang yang di depan tuh, yang tadi dilihat kan. Oke, kena. Jangan sampai kena roket. Jangan main, jangan sampai kena roket. Sebelum dia attack dulu lah. Saya sih aja Caravan 6 nanti udah approach dulu kali ya. Ya Alim ini nanti udah approach dulu tampaknya. Ya gak baca kita ngomong dari awal gitu lah. Ya nanti nanti nyamin dulu, nyamin dulu. Misil, kok malah miss?
Nyalain jadinya. Paket masuk miss lagi. Kenapa sih kalau deket malah miss ya? Pengen tahu aku. Oh ya, aku udah pernah ngasih tahu kalau nama karakter ini itu yang kita mainin itu nama karakternya itu Cypher. Ya kita tinggal do approach dah. Ditarget kok gak kena-kena. Juar. Oh, itu juga itu kayak dilindungi sama kastil gitu ya. Jadi atu darah bisa kayak bisa dari atas. Ini dari bener-bener dari samping itu gak bisa. Tapi bukan dari kastil itu sih kayak kastilnya itu gak punya pertahanannya gitu sih. Belok kanannya. Akhirnya udah kerja belok kanannya. Iya udah kerja. Kita turun mencari anti darah. Senjata. Yang paling gampang target pakai senjata itu adalah bos kendarat. Karena standar tuh biasanya gerak, tapi beberapa dari mereka sih ya kadang gerak. Nah, kan hancur. Juga disini ada namanya pillbox. Pillbox yang dimaksud tuh udah banter. Ntar namanya disebutnya pillbox. Dan dia control tower. Ya, sampe nabrak. Banyak banget damage yang suffer 7%. Ini memang susah. Aku benci banget tuh sama tuh control tower. Masih kayak emang gue punya kayak kamu lagi ngikutin pesawat. Masih kamu tembakin machine gun. Ya itu sama kayak orang. Atau bisa bilang tank yang tembakin seluruh machine gun tapi APCR. Misil fixi attack dia. Tas kapan hancurnya dia. Entah sebenernya SMA itu berguna untuk dapet atau enggak. Oke enggak, tapi dia bisa nargetin dia. Kena SMA dia. Ya, tapi nggak kelok sih. Tapi kan dibangun gede jadi gampang target. Mati udara. Mati. Pillbox. Bunker. Kesel itu sekarat. Nggak, jangan kena. Udah 92 damage-nya. Jangan, please, jangan. Nanti lagi. Karena malah kita head back to base dulu mungkin untuk kebaikin. You don't need to, you know. Kita cari basis A dulu kali ya. Basis A dulu aturin. Ini E. Baru ingat ini sektor sedangkan yang tadi baru dihancurin yang ada approach yang susah dihancurin banget tuh loh itu yang basis A sektor A ini E karena apa yang di tengah-tengah hancurin approach lagi itu kayak tempat helikopter malahan. Mari kita coba lawan. Enggak, bilang sama temennya kita, ada pesawat sekarang. Ada kena semua. Alah, pixie gini doang. Fuel tank.
anturin gak ya, ya anjurin lah ini kan ya udah bisa soalnya kalau kita pakai continue. Tapi aku masih gak ngerti kenapa aku gak pilih save one itu untuk di save, untuk ngetepin save-nya ke level 3 aja, tapi aku lanjutin terus save-nya. Jadi aku pilihnya save 16-17. Kayak non dari lah. Kena, dua-duanya kena please. Dua-duanya gak kena. Hancur, jangan ketembak, please. Dia cuma 2%, aku mau mati sekarang. Stall. Oke, kita bisa head back juga mungkin. Ya, dulu nanti kita langsung rampas dulu. Ya mungkin ya kita nampar dulu. Di mana Sam? Saya kan sudah Sam. Oh ya itu dia. Gara-gara kan jalan. Tempat ya. Tempat ya juga berarti kaki tuh lemah sih ya. Keren. Please jangan kau sih enggak sih. Mutar. Please jangan sam. Please satu cuma tu udara, ganggu banget. Roket bentar lagi habis waktunya misil. Kenapa nggak bisa aja diserang sih? Jadi misil nampaknya malah mati. Orang lewat masih ngulangin adegan terbang lagi. Lebih bagus gak sih aku pakai WBL? Nanti aku pakai WBL mungkin ya. Aktor inget ini kalau kayak dalam film komik yang kayak action gitu kan pertama gak bakal mati, kalau mati pasti dia bakal ada yang gantiin, yang digantiin pun juga karakter utama lainnya, dan Cypher-nya adalah contoh dari karakter utama. Dia bakal mati, dia bakal dilama banget. Susah aja dengan ngambil upload gitu loh. Yep, aku tahu masih udah genteng. Nah, kapan mau kenanya? Muter dulu. Ya aku udah pernah tembakin berkali-kali hidup lagi. Cypher, mungkinkah nih ini orang ini kayak di game Sipis SCP di Night 341 mati hidup lagi. Maksudnya ini game udah lama banget, tapi aku suka banget sama gamenya. Satu-satunya udah clear lah. Clear area A. Putar dulu. Ayo approach mati. Mati to approach. 6
area A. Tapi itu sektor B kan maksudnya. B kan apa sih? Aku tuk-tuk terus. Mas baik kan lu Ruben. Lu gundam. Ke bawah. Mau pejar agar hancur. Attack apa aja yang bisa kau serang, Pixie? Tekan. Mas semua ready. Mantap, langsung hancur. Lihat tuh di kiri atas, bisa score 16.000. Kita harus nge-score 16.000, tapi ya ngancurin towernya juga gak terlalu penting. Mungkin bantu lumayan sama Gun kali ya, sama machine gunnya kita ini. Oke, sama tuh akan mereka kemana-mana, jadi gampang dihancurin. Gak kayak pillbox yang kerasnya keras kalau kamu nunjuk batu. Kamu pesawat, anggap aja pesawatnya itu adalah tangannya kamu, terus kamu nunjuk batu. Kok malah mati? Sekarang kita skip aja dah. Skip, terbang. Kita pakai third person sekarang. Aku ada bisa bilang aku itu loop, kalau gak loop, pada yang jadi pro, masih gak ngerti aku. Serang anti udara, paket, misil maksudnya. Bisa lagi, jalan mungkin flare, misil. Putar. Sam. Mungkin aja semi aktif misil, bukan. Sam kan yang bisa nyerang udara ya. Kali ini lebih enak pakai kemudian. Mari kita hancurin semuanya secepat mungkin. Soalnya kita hancurin semua towernya, tapi skornya belum mendekati itu. Area A selesai, baby 12%. Serang sendiri, komen bisa aja daripada kita mati. Mati tuh kenapa selalu kayak karena nabrak gitu. Approach bawah. Mungkin harus 3 kali XMA kali ya. Yep, mukanya 2 kali XMA. Ya itu kan asumsi doang, yang gak bener lah ya. Yes, kalau dia di atas tower dah, aku gak selalu mikirin control tower ya. Hanya karena ada control tower, bukan berarti aku selalu mikirin ya. Tapi kenapa malah jadinya ngikirin? Mungkin karena aku tadi ngincernya kecil-kecilannya, bukan langsung kontrol towernya, jadi pikiran terus dipancurin. Tentu aku udah pernah nabrak
tembok pengamannya di udara dari bagian dalam, jadi kayak menara, menara pengamannya. Aku kan pakai masuk gitu ke menara pengamannya, ke tembok pengaman towernya gitu loh. Kecil kan kayak pasti kayak punya tembok-tembok lebih tinggi dibanding tempat berdirinya gitu, kayak aku cek ke pagar gitu lah. Aku nabrak bagian dalam pagarnya, bukan miss. Sandarat itu approach. Aku bareng kita kembali ke basis. Pas aja si approach. Turin satu. Ya tidak ada. Saatnya serang udara. Target is lock. Kyuu. Ya, spesies itu sebenarnya ngomong ke misilnya. Buruk kena, please. Buruk kena, ancur. Ya, follow, tapi kami lagi ngacuin hal-hal lain juga masalahnya. Kena, please, misil kena. Biasanya kalau di video ini kena, harus diawasi mungkin kali biar kena terus. Kabur dia, guys. Kena lagi. Kalau di video ini pasti kena nih. Nah, aku pikir bakal kena. Tapi ini kena hiding, coba bikin naikin chance doang, coba kena. Hancurin sektor E. Pillbox. Sudah hidup. Hit doang. Kita tetap belum putar lawan ACC ya. Yes. Satu mistake semuanya berakhir. Kacetnya kita mati itu loh. Kacetnya kartu utamanya mati. Ke fuel tank ngancurin. Ya itu kalau bisa pengen dapetin mercenary ya, ancurin target kuning lah. The easiest way is destroy all yellow target. Untuk stay, untuk bikin kita pride-nya nge-stay di solo, solo susah. Fox through min. Dahem. Masa belok ke kanan ya. Aku memperhatikan kamera. Mungkin akan jadi episode yang panjang. Ah, yang itu ada Sam di bawah ya. Gak, please jangan kena, please jangan kena. Dia bisa di hard banyak soalnya. Angkat, angkat. Aha, helikopter, apas. No, please, ya lo bisa sebenernya lagi dong. Kenapa aku suka banget sih harus nyepam XMAA yang dimana XMAA itu untuk air to air. Please jangan lagi, please jangan lagi, please jangan lagi. Angkat. Kiri. Super weapon. Kalau aku kaget. Ini bakal jadi 1 jam. Baiklah, biar kita coba pakai Terminator ini lebih cepat. Tapi di level selanjutnya kita pakai yang lain. Kalau udah tau briefingnya, kalau kita skip aja briefingnya. Juga kasih tahu orang-orang di komen kalau misalnya pengen skip ke real battle-nya. Biar mereka gak ngabisin waktu hanya buat nonton kayak gituan. Terminator Strike Eagle Rafale ini dia. Bukan Strike Tanker. Itu warna lah. Faib.
Soalnya belakangnya mantap soalnya. Ini paling rekornya jam 9 loh, kok panas banget. Pesawat yang geraknya cepat kilat buat aku. Ya buat aku. Bentuknya lucu dalamnya. Mata dilihat dari atas kayak gini. Dari depan pilotnya iya kelihatan, iya pilotnya ada, cuman aja ya gimana bisa gimana ya, pilotnya ada cuman gak bisa refill face gitu loh, langsung 90 derajat. Itu ada bulan tuh, ada bulan tuh. Oh iya kan, di kamera kali ya. Iya. Aku skip. What a joke. Yes, yes, defense, defense, apalah kau ini. Yeah, they are here, cause I'm always here. I have been here. Yep. Melakukan hal yang biasanya aku lakukan. Mantap, semua yang hancur, clear. Cari pesawat yang punya VAEP, itu kalau bisa misinya yang darat, cari pesawat yang punya VAEP. Fuel air explosion bomb. Ledakannya tuh mantap, nanti aku bakal kasih ledakannya. Sama lagi, roket. Gerak cepat, 2000 km per jam. Mbak. Oh, mantap. Pillbox, sama lagi. Kita bertemu di hari yang sejahtera ini. Ini benar-benar akan hancur, lembur. Tapi kalau ini masih betul aja perasaan. Tapi susah ngebom kontrol tower. Oke. Okay. Kalian tahu betul orang hometownnya ya di Belkat kemarin jadi apa nama kotanya gitu loh. Lock on. Karena kamu gak bisa kan ya. Demi 29%. Well, this plane is tough. Ah, daratan. Nah, enggak ngeliat terrainnya. Terrainnya. Entah di batin gimana. Minat si pesi untuk yang terus. Hui! Nah, aku selalu mikir, ya itu bisa tembak yang lebih tipis. Nah, kayak aku nabrak bagian balem tembok gitu tuh. Ya aku bisa ngatur lebih clear dari sini. Aku juga. Apa sih nggak bakal lanjut? Skip lagi balik ke kokpit. Ada apa sih aku selalu lupa kalau sih tembok. Ya aku masih hidup jauh yang ketangkap. Bisa sedakannya lagi nanti. Mantap. Ini aku kan berlaku cepat mungkin. Tidak. Lagi nih bentuk lagi kita deketin. Cepat kilat. Ya, kau harus teman Ustio. They must hate our guts to put up something like this.
Udah. Yang ngantur, kita balik lagi untuk isi. Itu apa sih kan? Apa sih tuh dekat mungkin tapi jauh, tapi aku ini apa sih? Misalnya apa cek? Dan ini pesawat. Ini 29 full chrome. Tembak, tembak, kena, kena. Menggilak, berengat, menggilak, berengat, menggilak. Miss dulunya. Balik ke base? Enggak balik ke base. Balik ke base? Enggak balik ke base. Balik ke base. Atau enggak? Sambil mereka ke arah kita. Mungkin ada sesuatu yang aneh dengan pesawat itu. Cuma hit. Kiri, 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 rem, 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 rem. Naik full chrome. Enak. Siap. Kena tuh. Aku yang terkena. Mau kita head back to base dulu. Poin 11.500 kayaknya. Eh bukan 600. Berapa kini burik. Pes 2 yang sin atau apalah itu. Pes 2 slim kalau misalnya namanya. Ya, risuk lah. Langsung kita mendarat tuh, si Pixie tuh ngilang kemana. Bikin landing check. Biar land. Cuma kita mendarat secepat mungkin. Aku tahu apa yang aku lakukan. Masih bisik aja ya, tuh pas-pasan lihat Ihsan. Aku tahu apa yang aku lakukan. Landing sukses. Epsla. Ini yang di kantu aku tahu apaan udah aku beli hasilnya burik kayaknya. Sama UGBL. Makanya kita pindah. Nah, sama kan tuh udara. Kita pakai dia KAM aja kali ya. KAM. Cepat manuver tapi pas aku pernah coba pesawat misi itu. Itu kayak misi biasa, isinya cuma dua doang. Si QAAM. Tiga puluh empat menit maksudnya. Cepat mungkin terbang ke udara. Autopilot. Terbalik. Ke base musuh. Biasa saya kan. Cepatkan. Saat ini kena banget. Itu kena banget. Kita hanya ke ACC. Itu melipat kan gratisan. Kameranya emang kecil ya mungkin. Nah, mungkin kalau kameranya kecil juga kelihatan. Direct fly itu siapa sih di kanan kembali kita Ustio atau apa yang tahu sampai apa. Oh mereka baru dulu ternyata Pixie kau di mana? Kamu di atas pesawatnya Eagle. Enggak
jangan serang, jangan serang. Tapi yang darat diserang. Oke, terus komisio. Geser lagi. Hurikan lo. Gak ada, cuma dua-dua yang dikirim. Mungkin 1, 2, 3, 4, 5. Aku harus bagi dua itu. Karena hanya dua yang tahan kerja. Ya, jangan pilih-pilih target kok begitu. Ini udah bagak secepat mungkin. Bomb ready. Ledak. Oh iya, aku boleh nge-trailout dulu ya. Pak, itu pesawat. Tapi aku gak tau bisa ketahuan. Hit doang sih, kalau misalnya di atas, tapi gak mumpan kalau di hit doang. Biasanya hit, iya hit harus cair face to face misalnya. Akhirnya jantur. Tapi aku liat kayak ada kayak bangun gitu yang bisa jajurin. Enggak, pokoknya enggak deh. Aku gak liat apa yang bersinar di langit malam. Aku lupa persisnya dimulai jam berapa. Aku pasti 240. The Allied forces have broken through the Hydrian line, bringing the battle to Belkan. I must inform you, however, that while you were on your mission, you received a report that the squadron attacking from Bustio's border was wiped out by a mysterious attack. We are currently investigating this incident. Sekarang ke level 8. Ini saja lebih cepat nih, ini kukira. Pakai Eagle gak ya? Pakai Eagle kali, iya pakai Eagle aja. Belka's second line of defense stretches across the Shane Plains, the central region of southern Belka. Southern Belka. Centered on two anti-aircraft camps. This line blocks our refueling unit's air route and is already delaying our military plans. This operation will consist of attacks on enemy ground troops and engagements with enemy fighters. There will be three squadrons in total. You can decide which one to accompany. Alpha team will be responsible for destroying enemy ground ordnance. Aku pilih. Base team's job will be to eliminate air resistance and destroying enemy ground ordnance. Aku pilihnya Beta waktu itu. Beta team will eliminate air resistance. I escort allied transport craft after each mission is completed. That is all. That is all. Skip, let's go. Eagle. WBL. Eagle dimana kau Eagle? Ini bagus enggak? Pada setuju gak sih pakai Black Widow? Di Stealth Fighter. Ini The Raptor juga temennya si itu. Temennya si Black Widow. Kalau misalnya mau pakai di level selanjutnya, tinggal ketik di komen. Di kolom komentar tentunya. BBL. Ini pakai SMA ya. Gak mau maintain present course. Duar. Mati mereka berdua. Mungkin lebih baik. Mau flash ya. Let's look at the field. Tuh, hijau semua. Tapi kalau ini dinyata itu di bawahnya itu berarti pohon-pohon semua. Terus kita gak dibalik balik masalahnya. Dan buat sekali roket doang mati ya, sekali miss doang. Putar. Dan ini sudah range. Neutral.
Enggak, aku bakal menyerang. Droket kayak nampaknya. Ya, yes. Oke, S. Pas. Kalau begitu mau, ace. Roket. Ah, kenapa sih aku suka tukar lagi? Muncul roket rudal tuh beda. Paket yang buat orang kasar itu kalau gak salah. Misil yang punya nyet-nyet pesawat. Sedangkan kalau rudal tuh yang kayak buat nyimpen-nyimpen nuklir gitu kalau gak salah. Tentu kami tidak akan pergi semudah itu. Tidak akan. Hancur. Yes. You slut. Oke. Cet. Bandit shot down. Bandit. Buat pintu perampok ya. Au, 8. Ini tahu tuh soal apaan. Rem, lagi pelumpung tuh kesempatan emas. Kesempatan emas buat nembakin dia. Kayaknya bahannya udah kecil sih. Biar roken sangat sekali lagi. Lah. Fox 2. Kau hancur kaki musuh yang ada. Termasuk yang kuning-kuning. Target kuning yang gak bisa nyerang. Atau yang gak bisa nge-harm. Please lah, ya roket remote banget di reloadnya. Gun 1 engaging. Ya, mati. Saatnya make visual contact with enemy base. Ada pesawat juga yang mempertahankan basisnya. With the enemy base soon. Boom. Oke. Sini, hup, mati. Fuel tank. Miss. Buat untuk roket. Kenapa kalau roket lagi? Tanya aku doang, sampai udah biasa bilang itu misil ya. Iya tak. Senjata putar ke belakang. Tentu aku melihatnya seperti itu. Martin asteroid. Fox 3, how about Fox 3?
tanki udara. Mendingan kita abisin dompet sekalian. Di game ini peluru gak ada harga. Kita temenin dulu, balik dulu untuk temenin pesawat kita. What do you mean with it's time? Awaks, kamu dimana sih awaks? Awaks, eagle eye. Awaks. Awaks eagle eye, awaks. Stabil kan? Yeah, I transport plane. Laser. Tentu saja laser. Masa aja dibilang sama si Pixie. Makanya dibilang sama Pixie. Gede-gede. Withdraw. Buat transport kan dibatin lagi. Ram. Itu lasernya sebenarnya gerak. Lasernya kelihatannya kayak gerak karena kita yang gerak deketin lasernya. Lasernya lagi ram. Please jangan aku fokus. Aku bakal diam untuk sebentar. Ya itu bukan gue sih, aku tahu. Kalau di center of operation airspace guys, cepat mungkin kabur ke basis. Ya itu sangat jauh dari perkiraanku. Aku yakin dia bakal muncul di depan muka kita. Via radar, lihatkan tuh dia ada di merah-merah. Laser katanya, laser. Rem lagi lakukan hal yang usual. Coba kabur dari operation airspace. Daripada kita terbang, membangun ngancurin tim musuh, sampai hancur lebur, habis kita mati ketembak lasernya Belka. Jangan. Mabai kepencet. Kepencet deketin. Allah mati. 48 menit. Paling suju pakai tram lagi. Kira pakai bisa misi. Misi cepat mungkin hancurkan. Lupakan target hijau. Aku bakal ngecat target merah sekaligus. Bukan sekaligus, maksudnya langsung. Visual contact ya, visual contact. Antara saya mau terbang. Bom. Bom. Saya ngancurin. Thank you.
Death Note. It's your time to death now. Angkat jangkar, kalah sih. Udah kajak bebel kecil. It's time, laser lagi. Kenapa sih aku so mati? Pulang secepat mungkin. Nah, jalan dong. Udah BLM. Zubu. Kabur. Keren 2000 kilometer per jam. I can trust in you. Itu mereka yang diserang. Terus maju secepat mungkin. Keren. Falter tim musuh. Oh iya, untung udah pergi dasarnya. Enggak lagi. Gila, jadi sama ini kerjanya kayak magnet gitu loh. Kalau kita udah masukin area. Ya tuh damage udah kena damage 99%. Kerjanya kayak magnet yang di pinggirannya narik kita ke dalam biar kita lebih kena suffer dan banyak damage lagi. Dan lihat tuh, meskipun ada yang garis luar dan menarik kita ke dalam, garis luar juga bisa di-damage. Garis luar yang pudar-pudar ke dimat. Damage-nya kita udah punya 69. Cuma 69 atau 69, gak tau gimana cerbatannya. Carefully. Fly carefully as fast as I can. Stay on course to the south. Maksudnya gak kerasnya buat mulai, aku pikir gak gerak. Oke, mission accomplished. Susah banget. Sampai restart. Iya, tapi ya aku gak mau spoiler kalian lah tentang si Pixie itu. Nampaknya kalian bakal tahu menjadi bakal pada Pixie. That was a bad nightmare. We lost several of our men.
mercenaries like us are disposable to the guys in charge. But in the end, we survived. Dan untuk episode kali ini, episode ketiga level 7 dan 8 berakhir. The mission objectives were achieved, but only after sustaining heavy losses from enemy laser orders.